Usai liburan di Maroko, Luna Maya dan Maxim Bottier kini tengah berada di Jepang. Kebersamaan keduanya menjadi sorotan usai go public. Setelah merayakan ulang tahunnya yang ke-40, Luna Maya makin bahagia menikmati waktu liburan dengan sang kekasih. Bukan hanya ke Maroko saja, keduanya juga berlibur ke negara Jepang. Momen ini sempat diunggah Luna Maya melalui akun media sosial yang menampilkan kebersamaan dengan kekasih tampak begitu sweet dan romantis. Penasaran seperti apa potretnya? Selengkapnya dapat kalian cek berikut ini. Pertama, liburan di Jepang. Luna Maya dan Maxim Bottier langsung terbang ke Jepang usai menghabiskan waktu liburannya di Maroko. Pasangan selebriti yang dikabarkan berpacaran ini terlihat mengunjungi beberapa destinasi wisata di negeri Sakura, Jepang. Dua, pakai kimono di Kyoto. Melalui akun media sosial, Luna Maya mengunggah berbagai momen liburannya bersama sang kekasih, termasuk ketika keduanya mengenakan baju tradisional Jepang, yakni kimono. Menariknya, sebelumnya artis cantik berusia 40 tahun ini pernah mengungkapkan keinginannya mengajak pacar ke Kyoto untuk menggunakan kimono koboi. Tiga, semakin mesra. Sejumlah momen mesra juga terabadikan saat Luna Maya dan Maxim Bottier liburan bareng ke Jepang. Layaknya sedang mabuk asmara, keduanya sama-sama nggak mau jauh satu sama lain. Empat, seperti bulan madu. Sudah go public, Luna Maya dan Maxim Bottier tak segan mengunggah kebersamaan mereka saat liburan di luar negeri. Pasangan ini pun terlihat layaknya pasangan suami istri yang sedang honeymoon. 5. Serasi banget. Seperti diketahui, Luna Maya dan Maxim Bottier terpaut usia 10 tahun. Meski begitu, pasangan ini terlihat sangat serasi saat tampil bersama. 6. Bahagianya menular. Luna Maya yang baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-40 ini semakin bahagia ditemani sang kekasih. Tidak sedikit netizen yang turut bahagia melihat Luna Maya yang akhirnya menemukan tambatan hati barunya. 7. Didoakan langgeng. Sejak mengungkap hubungan mereka, tidak sedikit netizen mendoakan pasangan ini langgeng hingga menikah. Apalagi Maxim Bottier sudah dikenalkan keluarga Luna Maya, termasuk ibu dan kakak-kakak sang artis.